Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua dimanapun berada, semoga semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya, amin. Pada kesempatan pagi hari ini di sini sudah ada LS 270 yang dicencui sama Pak John. Nah, dan sekarang menunjukkan jam 6 lewat 20. Dan tadi kalau nggak salah katanya LS270 ini tiba di loket Alis Padang Senipuan sekitaran jam 5:30. Nah, dan di sini saat ini ada 4 bus LS yang sedang beristirahat. Satu di antaranya lagi trouble. Nah, ini ada LS 011 ini kalau nggak salah di kota Nopennya kalau nggak salah, dan ini kayaknya udah mau berangkat ini. Dan ini LS 270, wadah pasti berlalu. Dan di sampingnya ini ada LS 171, ini trip Solo Surabaya. Tapi tadi kata salah satu pekerja di loket ini, saat ini LS 171 ini tidak mengisi Solo tapi mengisi Pulau Gadung. Nah, dan yang di sana itu LS 203, itu trip Tangerang kalau nggak salah, tapi itu lagi terabel udah beberapa hari ini di loket LS Padang Senipuan. Nah, dan untuk saat ini kru dari LS 270 ini lagi istirahat, mungkin masih makan karena Pak John, Pak Muhammad dan yang lainnya masih di dalam rumah makan. Dan seperti inilah suasana di loket LS Padang Senipuan pada pagi hari ini. Di sini paketnya ramai untuk saat ini. Kalau masalah penumpang dari LS 270 ini saya belum tahu entah banyak atau enggak, karena saya belum bisa ngobrol-ngobrol sama krunya karena kan krunya masih istirahat, nanti takut pula mengganggu. Ayo naik. Dan ini kayaknya 011 ini udah mau berangkat menuju kota Nopan. Ini enggak biasanya kota Nopan singgah di loket LS Padang Senipuan, biasanya itu lanjut. Ini sudah berangkat menuju kota Nopan. Mungkin bus ini ada menurunkan paket atau penumpang di loket LS Padang Senipuan ini, makanya singgah di sini. Karena biasanya kalau trip kota Nopan itu jos langsung lewat aja dari depan loket LS Padang Senipuan. Kita kembali lagi ke LS 270. Nah, sekarang di sini yang tinggal 3 bus lagi ya. Nah, dan di sana sudah ada Pak Muhammad. Pak Muhammad mungkin masih istirahat dulu, Bang. Saya
saya masih segan untuk nanya-nanya sama Pak Muhammad. Nah, itu Pak Muhammad lagi ngobrol-ngobrol sama kru dari LS 171. Nah, dan ini kayaknya LS 270 juga sudah mau berangkat karena ini Saktar sudah menghidupkan mesinnya ini. Tuh. Nah, ini Saktar kayaknya lagi termenung ini. Oh, pagi Saktar. Ini kayaknya mukanya lagi apa ini? Lagi ada masalah, kenapa? Baru. Apa? Mungkin karena baru bangun ya? Karena baru bangun. Udah mau berangkat ini? Iya, Bang. Tadi siapa yang duluan sampai yang ekonomi apa ini? Tahu, baru bangun. Oh, baru bangun ya? Itu apanya? Oh, mengisi Pulau Gadung, bukan Solo itu? Kan itu tulisannya di Semarang itu. Oh, karena tulisannya di situ ada Solo, Solo Surabaya. Bisa juga bikin di sini. Oh. Surabaya. Oh, iya ya. Ini kemana? Kenapa diganti nama channelnya nih, Saktar? Hah? Apa-apa, bukan karena ada apa-apa ya? Kamu bikin channel namanya kemarin itu. Kalau yang itu namanya? Makanya diganti ya. Dapat ide dari mana namanya yang sekarang itu? Gak ada. Bikin sendiri aja? Iya. Oh, ini. Ini Pak Muhammad. Pagi Pak. Ini. Mau berangkat ini Pak? Iya, mau tidur. Oh, mau tidur. Oke Pak, silahkan lanjut. Berarti nanti yang bawa ini Pak John ya Pak? Iya. Sesuatu lagi. Kenapa itu Pak? Apa ya timnya? Oh, timnya lagi mengalami kendala. Mulai dari kemarin itu Pak? Oh, mulai dari semalam. Berarti mulai dari Mabes Pak ya? Lagi mengalami kendala. Nah, dan ini kata Pak Muhammad sudah mulai dari kemarin, mulai dari Mabes timnya nih ada kendala.
ini, dan kata Sakar ini mau ada yang mau naik dari loket Alis Padang Sidimpuan, YouTuber. Ini mau ke Jogas ya. Siapa namanya tadi Sakar? Bang Rus dia. Dia naiknya katanya dari loket ini apa naik di jalan? Di sini ya. Soalnya saya juga belum kenal sama dia. Kira-kira siapa ya YouTubernya itu yang mau ikut LS 270 ini? Karena saya juga belum kenal sama orangnya. Yang dibilang sama Saktar ini katanya Rusdi, orang Padang dia. Iya, kemarin masih pada ngejar Medan. Oh iya ya. Alhamdulillah timnya sudah hidup. Nah, ini mudah-mudahan tidak ada kendala lagi dengan ALS 270. Nah, dan di sana ada sebatang pane. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.